Kelas 10 kurikulum Merdeka, kita lanjut kepada halaman 65 ya, bagian task 4, let's play. Nah, kita bermain di sini. Kita akan bermain perawatan diri bingo ya. Perawatan diri artinya adalah praktek yang termasuk kebersihan, nutrisi, dan lain-lain. Jadi yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan diri, yaitu kebersihan, makanan-makanan yang sehat dan segala macamnya. Maaf. Untuk menjaga diri kamu itu sehat secara fisik dan mental, ya. Ya, di sini ada beberapa langkah. Bagaimana langkah bermain self care bingo ini? Yang pertama, buatlah sebuah kartu bingo yang kosong seperti ini, ya. Yang kosong. Mungkin bisa kamu kamu bisa menggambarnya atau guru kamu bisa menyediakannya untuk kamu. Kalau tidak ada guru menggambarnya, bisa kamu buat di buku ya, buku sendiri itu satu lembar itu penuh, harus besar-besar ini kotaknya ya, jangan kecil-kecil seperti ini, harus besar. Karena kita akan menuliskan aktivitas-aktivitas self care perawatan diri di dalam kotak ini. Nah, kemudian lihat daftar aktivitas perawatan diri. Tulislah satu per satu ya, yang kamu suka untuk perawatan diri dalam kotak ini ya, di dalam bingo, kartu bingo kamu itu. Misalnya, jadi misal kamu perawatan dirinya ada mandi dengan teratur. Nah, di kotak ini kamu tulis mandi dengan teratur. Kemudian apalagi menggosok gigi dan berkumur misalnya di kota yang berikut ini ya. Jadi ini ada 5x5 kota ya, dan ini harus kosong. Kemudian rajin mencuci tangan di sini ya, di sini ya, di kota ini. Kemudian apalagi rutin mencuci pakaian ya, menggunting kuku ya, mencuci kaki, menggunakan deodoran. Ini kosong ya. Kemudian apalagi perawatan diri yang bisa kamu lakukan? Misalnya olahraga. Nah, tidur yang cukup ya. Kemudian mandi 2 kali sehari ya. Mengkonsumsi makanan bergizi. Terus menjaga pola makan ya, mengendalikan stres. Banyak lagi itu, bersosialisasi dengan sekitar, terus minum air yang cukup ya, banyak lagi. Kemudian konsumsi makanan, olahraga sudah ya, terus tidur sudah, makan makanan sehat, terus baca buku yang sehat misalnya, atau melakukan hobi diri sendiri, itu juga self care ya. Banyak, kalian cari inspirasinya melalui googling ya, di internet bisa kalian cari itu ya. Itu untuk nomor 2 nya ya. Kemudian guru kamu akan menyebutkan aktivitas perawatan diri dari daftar satu per satu secara random. Jadi guru kamu itu sudah mempunyai daftar dia sendiri ya, sudah punya daftar sendiri ya. Mungkin bisa akan disebut yang akan dituliskannya pada kamu nanti. Nah, disampaikan, kamu tulis di sini. Kemudian cari dan tandai aktivitas-aktivitas yang telah kamu tulis pada kartu bingonya. Nah, kemudian pemenangnya adalah siapa yang bisa mengisi menceklisnya dalam baris, baik itu secara vertikal, horizontal atau diagonal. Dan kamu bisa meneriakkan bingo setelah tandanya itu lengkap baris per barisnya. Maksudnya seandainya guru itu menyebutkan kamu misalnya baca buku, nah, kamu tulis kebetulan di sini baca buku misalnya ya. Kemudian daftarnya ada gosok gigi, kamu tulis gosok gigi, tulis sampai
tamu checklist di sini yang disebutkan oleh guru itu menjadi garis, baik itu mendatar, menurun atau diagonal seperti ini, maka kamu menyebutkan bingo, kamu menang. Ya. Nah, itu cara untuk permainan kali ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.